Wah, bagus banget kan guys, warnanya airnya hijau. Wow, keren ya, tinggi banget. Kanan apa kiri ki? Kanan. Oh, jalan buntu. Ini jalan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mirsa Story. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah bendungan yang ada di Taiwai guys. Gimana keseruannya saya mereview bendungan yang ada di Taiwan ini? Ikuti dan tonton video saya sampai selesai ya guys. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih. Yuk langsung saja ikuti gimana keseruannya saya menelusuri dan mereview bendungan yang ada di Taiwan ini guys. Let's go. Kamban sembuhan. Di sini ada sebuah pohon cacil guys. Pohon cacil itu yang seperti apa ya? Ini kayaknya kalau di Indonesia mungkin cacil ya, yang kayak langsep itu loh, asem-asem apa ya namanya ini. Banyak yang berjatuhan. Ini boleh diambil loh guys, tapi karena tinggi aku nggak mau ambilnya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan ini bisa ke Sinmun guys. Kalau ke Sinmun masih 2,7 km lagi. Nah, di sini ternyata juga ada rumahnya loh guys. Ini pohon apa ini? Wah, di sini banyak pohon pisang. Wow, ada jeruk nipis kayaknya. Ada jeruknya juga. Oh, di situ tempat area bermain layang-layang, guys. Nah, di situ. Kita menemukan sebuah harta karun yaitu Lamtoro, guys. Wow, mantap. Kita istirahat dulu, makan dulu ya guys. Sepertinya area permonyetan sudah jauh. Tidak ada perusuh. Tidak ada perusuh, kita ngemil dulu guys. Oke. Nah, inilah bendungannya. Di sini banyak sekali yang main pesawat-pesawatan ini guys. Tuh. Nah, di sini banyak yang main pesawat-pesawatan ini. Wah, bagus banget guys. Nah, ini orang-orang yang bawa mobil ini bermain pesawat-pesawatan.
Nah ini banyak pengunjung buat orang pengunjung. Ini orang mau pesawat. Menerbangkan pesawat nih. Anak mobil. Wah, lihat keren loh guys. Wah, banyak banget guys. Wah, inilah bendungannya. Nampak gak panas sama anak ini. Bagus banget guys nih. Itu ini kok sok kopi ini mbak kemarin mbak. Iya dong. Ya ya kan tadi. Iya dong. Wah, bagus banget kan guys, warnanya airnya hijau. Dan di area bendungan ini banyak yang main pesawat-pesawatan di sini guys. Itu api ya pelajaran dulu ya, hasilnya kita lagi. Oh, keren, keren guys, wah. Wow, keren ya, tinggi banget. Dan semua yang datang ke sini hanya bermain ini guys, bermain pesawat-pesawatan ini guys di sini. Nah, lihat pemandangannya bagus banget kan? Nah, di sini. Wah, di sana kelihatan keren. Airnya sangat hijau banget guys, bagus banget. Tapi sayang sekali nggak bisa turun di sana guys, soalnya di sana juga banyak monyetnya. Nah, di sana ada sebuah bendungan, guys. Sebuah jembatan di sana. Main pesawat-pesawatan, guys. Wow, keren. Wow. Oh, keren. Paling keren itu, guys. Oke guys, demikianlah sedikit review sebuah bendungan. Sampai di sini dulu video saya hari ini.
Terima kasih yang sudah nonton, sudah komen, like. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.